بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Sayyidina Uthman dan juga di mana saja kita berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini satu Safar 1446 bersamaan dengan 6 hari bulan 8 24 kita dapat lagi kembali bersama dalam pengajian kita kitab Al-Mu'inul Mubin. Kitab Al-Mu'inul Mubin, perbincangan kita masih lagi dalam Salatul Jamaah. Bab Salatul Jamaah, sambungnya kita pada kali ini di muka surat 107. Muka surat 107. Tajuk dia syarat-syarat sah mengikut imam. Kita nak ikut imam, apakah syarat yang membenarkan kita ikut imam? Kita tak boleh ikut satu kali. Nah, dia ada syarat dia panggil. Dalam bahasa sekarang dipanggil SOP. Nah, SOP dianya bagaimana cara kita nak ikut imam. Ada dalam kitab kita ni banyak dia tulis syarat dianya, lebih kurang 11 syarat. 11. Kita akan ambil sekadar yang masa sempat, insya-Allah. Boleh separuh jadi dah. Apa makna syarat? Syarat ni kalau tak ada dia tak sah. Itu dia panggil syarat. Yang pertama, hendaklah berniat mengikut. Niat jadi makmum. Bila kita duduk belakang imam, kita kena niat dalam hati kita, aku makmum, ikut orang depan tu. Baru boleh pahala jemaah. Baru kita boleh ikut dia. Kerana mengikut itu suatu amalan, sebab itu dikehendaki berniat. Semua benda yang terlibat dengan amalan kena niat. Kalau benda tak ada amal, bukan amalan, tak niat pun sah. Seperti makan, kita makan ni tak ada niat, sah ke tak sah makan kita? Kau tak jadi makan tak niat, kenyai yogurt dah. Tapi kalau niat nak menguatkan ibadat, nak kuatkan semangat, boleh pahala. Tapi tidak syarat. Adapun imam, tiadalah disyaratkan berniat. Imam kalau dia tak niat jadi imam pun tak apa. Kita kena niat ikut imam. Tapi dia tak boleh pahala kalau dia tak niat jadi imam. Kita boleh ikut dia. Imam tiadalah disyaratkan berniat, kerana kebiasaannya selain daripada sembahyang, selain daripada sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat kena niat, sebab dia syarat. Syarat sah sembahyang Jumaat itu berjamaah. Maka imam kena niat imam, makmum kena niat makmum. Bahkan telah disunatkan sahaja supaya mendapat fadilat jamaah. Mana lain pada solat tulis itu, lain daripada solat Jumaat, sunat imam berniat imam, supaya dia dapat pahala jemaah sekali dengan kita. Kita makmum mesti kena niat baru boleh ikut dia. Maka jika tiada berniat, tiadalah hasil baginya pahala jemaah. Kerana tiada ada bagi seorang itu dari amalannya melainkan apa yang diniatkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dengan niat. Sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu apa yang diniatkannya. Dia niat jadi makmum, jadi makmum. Dia niat jadi imam, jadi imam.
Hadis ini muttafaqun alaih, mana diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tulis je. Kalau kata muttafaqun alaih, maknanya sepakat dua imam. Siapa dia dua imam? Bukhari dan Muslim. Mana hadis itu kemuncaklah sahih dianya. Syarat yang pertama selesai. Kita pindah ke syarat yang kedua, mengikut imam. Bila kita dah niat jadi makmum, kita kena taat kepada imam. Kena taat. Makmum mesti berdisiplin. Tak boleh langgar imam, tak boleh mendahului imam. Sebab apa? Sebab kita makmum. Dengan mentakhirkan, melewatkan. Rasa takhir ni bahasa Melayu dah deh. Dengan mentakhirkan, yakni melewatkan segala takbirnya daripada segala takbir imamnya, dan mentakhirkan melakukan segala pergerakan daripada perbuatan imamnya. Maknanya bila kita makmum, imam sudah baru kita buat. Mana imam rokok, baru kita rokok. Dia sujud, baru kita sujud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa'idha kabbara fakabbiru, wa'idha raka'a farka'u. Muttafaqun alaih. Artinya sungguhnya dijadikan imam itu ialah supaya diikut akan dia. Disyariatkan ada imam supaya kita ikut dia. Maka apabila takbir ia, hendaklah kamu takbir. Dan apabila rukuk ia, maka hendaklah kamu rukuk. Itu disiplin orang di belakang imam. Imam mula, imam rukuk, baru kita rukuk. Jangan kita dulu pada imam. Dia iktidal, baru kita bangun. Jangan dia panggil, jangan gopoh. Jangan belorak, orang Kelantan kata. Nak dulu pada imam, jangan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, sabda Nabi sallallahu innamal a'malu innamal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Hadis yang kedua detail. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikut akan dia. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Maka apabila takbir ia, imam sudah takbir, maka hendaklah kamu takbir. Dan janganlah kamu takbir sebelum ia takbir. Maknanya hadis ni detail. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Dan apabila rukuk ya, imam rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Dan janganlah kamu rukuk sebelum ia rukuk. Ini syarat dianya, sudah imam dulu. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Dan apabila sujudlah imam, maka hendaklah kamu sujud. Dan janganlah kamu sujud sebelum imam sujud. Hadzal hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi jelaslah kepada kita arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadih, jelas. Itu larangan, kemudian ada larangan sini. Hadis ini menerangkan bahawa makmum tiada boleh takbir melainkan setelah sempurna takbir imamnya. Begitu pula rukuk dan bangun iktidal daripadanya, dan juga sujud. Maknanya kita kena sudah imam baru kita turun. Ini kita kena perhati betul-betul lah. Kena perhati baik-baik. Dia khususnya kalau takbiratul ihram kita mendahului imam, tak sah mayang. Takbiratul ihram, takbir yang pertama, siapa dia mendahului imam, tak sah salat dia. Sebab imam tak masuk sembahyang lagi, kita masuk dah. Maknanya kereta tak start enjin lagi, kita tukar gear dah. Mana boleh lagu tu? Itu ibarat kata begitu. Tapi dalam takbir lain, kalau terlepas dulu, taklah batal salat, cuma menyalahi peraturan, menyalahi sunnah. Tapi takbiratul ihram, tak sah sembahyang dia. Ini dia panggil larangan, tulis itu larangan mendahului imam. Tulis dia punya kitab, ada kitab sendiri, tulislah larangan mendahului imam.
Mana dalil? Dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar. Keras amaran ni, jangan main. Apa Nabi kata? Tiadakah ditakuti oleh seorang kamu? Kamu tak rasa takut ke? Tak rasa gerun ke? Iaitu apabila ia mengangkat akan kepalanya dahulu daripada imamnya. Imam duduk rokok, lagi kita bangun dah. Imam duduk sujud, kita angkat kepala dah. Kelak akan ditukarkan oleh Allah kepalanya dengan kepala himar. Kepala dia jadi kepala keldai. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya hadis ini hadis sahih. Para ulama mengatakan Allah Ta'ala tukar perangai muka orang ini pergi jadi donki. Sebab apa? Sebab dia tak dengar kata. Tak dengar, tak ikut peraturan. Jadi donki, jadi himar. Himar tu orang panggil, budak-budak panggil donki. Ada juga sebahagian yang mentakwil, dia kata tak jadi donki sungguh. Kita manusia ni tak jadi hayawan. Tapi perangai itu dungu macam donki. Sebab donki ni hayawan yang tak cerdik. Sebab itulah himar kampung tidak boleh dimakan. Tak boleh makan. Haram dimakan himarul ahli. Himar ahli itu dia panggil himar kampung. Keldai kampung tak boleh makan. Buat main boleh. Buat angkat barang boleh. Sebab dia tak cerdik. Balit dia panggil bodoh. Maknanya bagi hadis ini menunjukkan siapa dia tak ikut peraturan. Solatul jamaah dia bangun dulu daripada imam. Allah Ta'ala tukar kepala dia jadi himar. Maknanya tak cerdik lah orang itu. Ataupun yang pentingnya amaran ini keras. Maka barang siapa menyalahi peraturan tadi, dia terangkat dulu kepala. Kalau terkejut lain, ni bahasa jenis gopoh, orang panggil bahasa jenis belorak, bunyi apa tu panggil dah dia. Maka barang siapa menyalahi peraturan tadi, sesungguhnya berdosa lah ia, tetapi tiadalah batal sembahyangnya dengan sebab itu. Nak kata batal tak lagi. Kecuali tadi satu ya. Dia mendahului imam dalam takbiratul ihram, itu batal. Tapi hak lain-lain makruh dia panggil perbuatan itu. Haram makni makruh. Kerana Nabi SAW telah menjanjikan sesiapa yang mendahului imam pada rukuknya dan sujudnya akan dijadikan kepalanya kepala himar, dan tiadalah pula disuruhnya mengulangi sembahyangnya, dan tiada pula Nabi kita bersabda fa innahu la salata lahu, orang itu tak boleh sembahyang, tak sah solat. Jadi menunjukkan perbuatan itu dilarang, dan siapa dia buat juga dia kira makruh perbuatan, tapi tidak membatalkan solat. Baik, sekarang macam mana cara pelaksanaan yang betul? Jadi kita kena, jangan gopur, kita kena tengok dulu imam sampainya. Imam apa ni, rokok, Allahu Akbar, dia rokok baru kita turun. Sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun. Biasanya hok berlaku kejar mengejar ni dalam sujud. Tengah perhati sikit, ramai orang ni kita nampak bila imam turun sujud sajadah, dia turun selalu sekali dengan imam. Tak, tunggu dulu sampai imam turun di lantai baru kita turun. Imam turun bawah, Allahu Akbar, kita turun. Dia bangun antara dua sujud baru kita bangun. Jadi kena perhati situ. Kan? Ramai yang orang panggil terbabah di sini. Kalau budak-budak lah, kanak-kanak tu, oh laju benar dia. Jadi kita kena ajar, kita orang tua pun jangan jadi budak lah. Didik molek, tarayus orang panggil tunggu. Sebab hadis Nabi tertib, idza raka'a farka'u, bila dia sujud rokok baru mula rokok. Wa idza sajada fasjudu, bila dia sujud baru mula sujud. Maknanya itu dia panggil tertib. Tak boleh kita langgar peraturan. Kata orang jangan duduk belorak satu kali. Kita ni nak jadi makmum orang, ikut di belakang. Kalau nak mau cepat, pergi jadi imam. Ini penting ya, ilmu kita mulang kaji solat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita
kefahaman yang baik dalam solat. Baik, itu yang pertama. Kata setengah ulama, itulah pendapat yang kedua dalam masalah ini. Pendapat yang pertama kata tak batal solat, tapi makruh perbuatan itu dilarang. Pendapat yang kedua, kata setengah ulama pula batal sembahyangnya. Apa dia langgar peraturan tadi, turun dulu pada imam, batal solat. Kerana Nabi SAW telah menegahkan yang demikian itu menurut kaedah wan-nahyu fil ibadati yaqtadil fasad. Ini dipanggil kaedah fiqah. An-nahyu fil ibadati yaqtadil fasad. Tegahan dalam perkara ibadah membawa kepada kerusakan solat, mana batal. Tapi kita, yang pentingnya kita berpegang dengan pendapat yang pertama, tetapi berhati-hatilah supaya kita tidak mendahului imam. Tidak berlorak, tidak berlorak pergi rokok sebelum imam rokok, atau pergi sujud sebelum imam sujud. Jadi alhamdulillah perhatian ini jelas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan kita untuk tidak gopoh dalam melakukan ibadat. Baik, itu yang kedua. Syarat yang ketiga, tulis syarat yang ketiga, mengetahui pergerakan imamnya. Kita kena tahu imam tu rokok, sujud, tunduk, bangun, kita kena tahu. Seperti melihatnya ia bagi imamnya. Kita duduk belakang imam, kita nampaklah dia sujud bangun. Atau melihat sebagian safnya. Manakala kita duduk belakang, kita nampak sahak depan kita. Atau mendengar suaranya. Macam kita ini, masjid kita ini besar, kita dengar suara mengambil gropo ada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Karena itu, fiqhul imam, pekoh imam, dia kena beza. Antara sujud, duduk dua sujud, nak bangun, kena beza. Baru kita tahu. Macam kita sujudnya tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita sujud, contohnya dia bangun yang terakhir dah. Dia bangun nak tahiyat akhir dah. Biasa dia panjang gitu. Allahu Akbar. Orang apa tahu, oh, dekat akhir dah. Kalau antara dua sujud lain, kalau tahiyat awal, kita nak bangun tu, dia tarik panjang. Allahu Akbar. Jadi ada, dengan dia panggil, dengan cara tarikkan suara tu, makmum boleh kesan. Duk mana tu imam? Rokok ke sujud, tahiyat awal ke tahiyat akhir, kita boleh kesan benda tu. Tapi kalau imam tak cakna benda ni, pakai satu lagu ya, payah nak kesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata, mana tak ada lagu dia ni. Kita boleh tahu, boleh kesan. Sama juga dengan muazzin. Bayi pertama tak sama dengan bayi yang kedua. Bayi pertama dia tarik panjang sebab nak panggil orang yang mari. Azan yang kedua tu imam di atas mimbar dah tu. Tak sedap panjang lah. Orang nak khutbah. Itu dia panggil fiqhul muazzin. Jadi muazzin pun kena ada lagu dia. Imam cara takbir juga kena ada lagu dia. Pasal tu dia panggil imam tu seni. Seni dia panggil fannul imamah. Seni keimaman solat. Dia kena ada. Tidak kata pakai jadi begitu ya. Nah, dia kena ingatlah. Imam-imam kena belajar seni tarik takbir itu. Baiklah. Jadi imam makmum kena dengar pergerakan imam ataupun mendengar suara. Kalau kita contohnya ramah sangat orang ataupun terlindung, kita dengar suara ataupun suara mubaligh. Tuan-tuan tahu suara mubaligh itu suara apa? Apa dia suara mubaligh? Hak pergi Mekah dia perasa. Ingat tak? Kalau kita solat di Masjid Haram, hak yang hak tok bila tu, imam perlu ya. Allahu Akbar. Noh mubaligh dia tu hak lau dah tu. Allahu Akbar. Tu hati dia panggil mubaligh. Kita ni pun zaman lah ni tak apalah. Ada mic ni. Andai kata emergency, masjid kita dua tingkat ni,
Dua tingkat. Kalau elektrik mati, tengah duduk solat jemaah, orang penuh pakai atas. Macam mana dia nak tahu? Ha, ketika itu mubalir diperlukan. Mubalir diperlukan. Maknanya hok duduk kat pintu tu, dia bila tengok imam Allah Akbar, dia pun derah. Allahu Akbar. Hok belakang Allah Akbar. Jadi hok duduk tingkat atas dia nampak. Jadi bersambung dia punya mubalir tu. Kita kena ada lah pekoh emergency mubalir tu kena ada. Kena tolong. Kalau tidak, berat. Tak tahulah ke mana ni takbir ni. Tahu-tahu masjid kita ni besar, dua tingkat. Tak dengar atas. Nah, pada tu lah setengah masjid, kalau dua tingkat, duduk sini juga. Dia ada lubang depan ni. Dia nampak. Nah, tapi kalau dengar lagu ni, macam mana nampak? Nah, ni lah ujung ni nampak ni belakang. Dia ada membalik. Membalik. Pada tu jemaah duk tanya, dia kata, solat di Mekah tu, speka dia tu speka antarabangsa, kuat dah. Tapi perlu ke lagi membalik tu? Kita kata perlu. Ada kalanya imam, dia tak kuat suara, mungkin dia tersedak ke apa dia. Jadi Allahu Akbar, gitu ya. Nak dengar orang hujung tu, tak perasa. Nah, jadi itu perlu pada membalik. Tengok, membalik dia, dia apa ni, takbir imam sendiri tu kita boleh kesan. Contohnya kalau solat yang ada sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah dia tarik selalu. Apa ni ayat pagi jemaah tu? Mana ayat sujud? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastakbirun. Dia tak tunggu dah. Allahu akbar. Ketika tu kita tahu ni sujud. Bukannya rokok. Jadi cara melalui suara tu boleh kesan. Itu pentingnya dalam ilmu ni. Dia panggil ilmu takbir imam. Ilmu takbir ibilal ataupun mubalir. Nah. Jadi kita kena tahu pergerakan imam dengan cara sama ada kita lihat dia atau kita lihat makmum dia atau kita dengar suara dia ataupun sengah suara mubalir. Cuma ada dawabit. Lama kita ni dengan mikrofon ni, hai, boleh mai ya rumah. Ni ada halus jerai sebelah masjid ni. Dengar tak dengar rumah dia orang azan, orang apa ni, mai. Dengar tak? Dia boleh mai ke tidak? Jawabnya tidak boleh. Nanti anda baca fatwa terbaru. Orang pergi Mekah, dia solat di atas ni hotel Sofwah. Ni banyak soalan. Hotel Sofwah. Maju situ. Muka tak payah turun bawah dah pakai duduk atas tu. Sah ke tak sah? Nanti anda baca fatwa muzakarah haji. Dia tak panggil fatwa. Keputusan muzakarah. Fatwa atau mufti je boleh keluar. Kita betul dia punya istilah. Baiklah. Syarat yang keempat. Berkumpul pada satu tempat. Supaya menzahirkan syiar dan berkasih sayang. Mana kita nak solat Jumaat ni, eloknya dalam satu qaryah, satu kampung ada masjid. Dalam satu taman perumahan ada surau. Dalam satu-satu orang panggil berapa dia lah rancangan, biar ada balasah. Masjid biasa pak kita ni kalau masjid tak besar lah dak, masjid jamik dia panggil. Nah, kalau surau tu kecil sikit, kalau balasah kecil lagi. Orang tua-tua yang tahu beza. Kau serupa je. Surau dengan balasah lebih kurang. Tak ada beza. Biasanya balasah ni kayu dah. Gitulah lebih kurang. Yang pentingnya, musalla asal lagi. Surau, balasah, musalla. Semua tu tempat solat belakang. Maknanya yang penting bagi kita dalam sebuah qaryah. Lama kita ini dalam sebuah taman perumahan. Biar adalah tempat kita berkumpul. Sekurang-kurangnya komuniti masyarakat tu dia semaya situ ramai-ramai. Ha, tapi bila hari Jumaat, lah. Hari Jumaat, qaryah-qaryah yang kecil-kecil, taman-taman perumahan, tutup awak punya surau, mari kita berkumpul di masjid jamek. Untuk apa? Untuk nak menzahirkan syiar Islam, menampakkan kehebatan Islam, hebatnya Islam dalam kampung tu, bila kita hebat, apabila masjidnya penuh. Maka, para jemaah sekalian, kita pasti ada hari kita hebat, bila hari Jumaat. Hari lain tak apa nak jadi, tak apa nak hebat. Nah, hari Jumaat kena hebat.
penuh. Kena penuh masjid. Jadi surau-surau di kampung-kampung tidak dibenarkan. Kita mari ke masjid kita ni, masjid mukim atau masjid bandar, masjid daerah. Yang pentingnya ada perhimpunan besar. Dia kata berkumpul di satu tempat supaya menzahirkan syiar dan berkasih sayang dan bertolong-tolongan. Ini di antara fungsi salatul jamaah. Kita nak berkumpul, nak tunjukkan kekuatan umat Islam, nak tunjukkan kita ni kuat. Syiar simbol kitanya kesatuan ummah. Duk mana kesatuan ummah? Apabila kita boleh tunjukkan kekuatan kita berkumpul ramai-ramai, kita kata itu kekuatan dia. Alhamdulillah. Baik. Kerana jikalau memadalah dengan mengetahui pergerakan imam saja, nasyaya batallah usaha yang disuruh dengannya dan seruan kepada berjamaah. Manakala kita kata, asal kau dengar ya boleh solat. Oh, tak ada masalah lah kita ni. Nah, masjid kita ni, setakat awak kita naik kereta tadi, dekat vocational tu dengar dah, mikrofon kita dengar dah. Mana orang duduk di sekolah tu boleh maya ikut masjid. Kalau dengar saja. Ha, kalau itu ingat boleh ayat kalau dengar saja, tapi dia ada syarat, dia kena berkumpul di satu tempat, tidak boleh dengar saja. Dan boleh lihat tiap-tiap seorang itu sembahyang di pekan atau rumahnya mengikut imam masjid apabila dia mengetahui pergerakan imamnya semata-mata. Maka kerana itu kita kata tidak boleh nak solatul jamaah kena ada dalam tempat yang disediakan untuk solatul jamaah, ataupun kita berkumpul di satu tempat yang tidak, yang apa ni, tidak jauh jarak dari antara satu sama lain. Kata sebahagian ulama seperti Imam Atha rahimahullah, dia kata tiadalah berhimpun disyaratkan berhimpun di satu tempat, hanya memadailah mengetahui pergerakan imam saja, tetapi berkumpul itu lebih aula. Ana taklik dalam masalah ini, kita kata zaman dia, zaman tak ada mikrofon, zaman tak ada mic, tak ada mikrofon. Hai, boleh jadi sebuah rumah dua ya dengar. Hak lepas pada tu tak dengar dah. Mana nak dengar mana? Muka laungnya tekok ni. Nah, jadi boleh jadi pandangnya dia masa tu. Jadi kalau kita nak kata atok kata tak apa, asal dengar saja. Bukannya dengar 3 km zaman kita lah ni. Zaman dia tu dengar sebelah masjid gitu ya. Nah, itu pun dibahas oleh ulama dari sudut istitrak. Rumah hak senggal dengan jalan raya. Ada jalan tengah. Putus dia punya bangunan. Macam-macam dia punya perbahasan yang panjang. Sebagaimana pada keterangan yang telah terdahulu bahawa majoriti ulama'nya begitulah keadaan. Ya, maka di sini timbul satu soalan. Soalan ini menarik tuan-tuan. Mari kita belajar tengok. Apa kata ulama' semasa tentang hukum, tulis ini. Hukum solat berjamaah, jemaah yang berada dalam hotel di Mekah ni, cerita di Mekah, berimamkan imam Masjid Haram. Ha, macam hotel Sofwah lah, yang paling dekat sekali hotel Sofwah, hotel Syarikat Mekah, hotel Darut Tauhid. Sebab semua bangunan ni tingkat dua dia tu, dia buat musalla. Nampak mengadap ke arah Masjid Haram. Kita pun nampak orang duduk semayang bawah. Sah ke tak sah? Ha, dengar. Pada masa kini, di sekeliling Masjid Haram terdapat hotel-hotel besar, dan dia buat syarat setiap hotel tu dia kena bagi ruang satu tingkat ke dua tingkat khas untuk musalla. Orang boleh semayang ikut Masjid Haram. Kalau dia buat dewan, dia buat bilik, banyak bilik boleh. Ha, tapi dia kena buat tempat musalla, solat. Dalam hotel-hotel tersebut terdapat musalla berdinding kaca yang menampakkan jemaah yang bersolat di dataran Masjid Haram. Sistem suara Masjid Haram bersambung dengan musalla tersebut. Maknanya sama, imam Allahu Akbar pun kita dengar sini. Ha, macam mana? Ini bermakna jemaah yang solat dalam musalla tersebut dapat mengetahui pergerakan imam dengan melihat kepada jemaah yang solat di dataran dan mendengar suara takbir imam atau mubaligh melalui sistem sambungan suara. Mana syarat ni cukup? Dia nampak orang bawah, dia dengar suara. Dua syarat. Dalam fiqh mazhab Syafi'i,
tidak sah. Seseorang berimam dengan imam di Masjid Haram sedangkan dia berada di bangunan yang berasingan seperti musala dalam hotel. Ini kerana makmum terpaksa membelakangkan kiblat untuk menuju kepada imam walaupun jarak yang berhampiran dengan masjid. Mestilah kena kita nak pergi ke imam, nak turun daripada hotel tu kena pergi cari lift. Mestilah bertukar dia punya arah kiblat. Maka dikata tidak sah. Dalam mazhab Maliki dan satu riwayat daripada mazhab Hambali, tadi pendapat Atok tadi, sah berimamkan imam Masjid Haram di musala tersebut. Ini kerana makmum mengetahui pergerakan imam melalui suara takbir imam atau mubaligh melalui sistem sambungan suara walaupun berada di bangunan yang berasingan dengan Masjid Haram. Ini pendapat mazhab Maliki dan riwayat Hambali dan sebahagian ulama lain kata sah. Jadi kita maka lama dah muzakarah-muzakarah haji tidak membenarkan jemaah haji Malaysia solat di atas bangunan itu. Tapi alhamdulillah resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan tahun 2023 tahun lepas menyatakan ketika keadaan yang sangat sesak di Masjid Haram seperti waktu kemuncak haji dan solat Jumaat, saya tambah satu lagi, bulan Ramadan ni full penuh orang, kita nak turun tak boleh dah, lebih-lebih lagi bila hari Jumaat ni tuan-tuan dan puan-puan, pukul 9:30 dia tutup dah pintu, 10 paling lewat. Jadi kalau kita pergi pukul 9:30, orang-orang tua ni tak tahan nak buat air, tak larat juga dia. Nah, akhirnya ambillah memilih jalan duduk atas surau tu. Hak tu hak uzur. Hak tak uzur ni pula geng-geng hak kaki relax ni. Relax lah bro. Nah, moga surau ada sini, pakai mayat sini lah. Nak kata ke mana? Kalau dia pergi masjid pun boleh. Nah, tapi dah mahu tak pergi, boleh ke tak boleh? Nah, jawab dia pada waktu kemuncak. Musim haji, Ramadan, solat Jumaat, maka diharuskan solat berjemaah di surau hotel dengan berimamkan kepada imam Masjid Haram. Keharusan ini dengan dua syarat. Tuan-tuan tanda, keharusan ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hotelnya bersambung dengan dataran Masjid Haram. Mana kalau hotel hok belakang-belakang tu tak sambung dengan masjid dataran, tak boleh walaupun dia dengar belakang. Kalau kira 3 kilo 4 kilometer dengar lagi, tapi tak boleh. Syarat yang kedua, ketika berdiri, jemaah di surau hotel dapat melihat orang yang berada solat berjamaah dalam Masjid Haram atau di datarannya. Maknanya hotel-hotel hok sana cukup syarat. Bagi hotel yang tidak memenuhi syarat A dengan B di atas, juga diharuskan solat berjamaah di surau hotel itu dengan berimam kepada Masjid Haram jika memenuhi dua syarat lain pula. Ingat, dua syarat berikut. Syarat yang pertama, orang-orang yang berdiri solat di surau hotel itu dapat melihat orang yang sedang solat jemaah mengikut imam di Masjid Haram di jalanan atau di kaki lima. Contohnya, bangunan dia ni belakang, tak sambung dengan Masjid Haram dah, dengan dataran Masjid Haram, tapi jemaah tu sambung sampai 2 kilometer ke belakang. Maka walaupun hotel lain, boleh kita solat di situ. Ini syarat. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang solat di jalanan atau di kaki lima itu berada di saf-saf yang bersambungan hingga ke Masjidil Haram. Nah, di dua syarat ni bolehlah kita solat di mana-mana. Pasal itulah ana ada satu video pendek yang ana usahakan. Sebab kita tengok jemaah ni berar, dia panggil. Berar ni maknanya bertaburan. Dia semaya di hotel dia sikit. Lepas tu hotel depan lagi, tak tahu berapa kilometer jarak, kita mengatakan tidak seperti itu. Tapi kalau orang sambung sah daripada Masjid Haram sampai ke apa ni, stesen bah tu, sampai ke kalau di sebelah Hajiak ni sampai ke hotel Syuhada, tak ada masalah. Yang pentingnya sah tu sambung. Ni tak ada orang duduk depan hotel dia, orang lain duduk Masjid Haram. Lah, itu tidak sah lagu tu. Tidak sah seperti itu kerana jarak dia terlalu jauh.
dan orang pun tak panggil solat Jumaat lah gitu. Oh, dia kata tu ramai tokek-tokek duk mai dah kedai dia tu. Kira apa dengan tokek tu? Kita hok mari jauh ni, buat kira lah kita ni nak jaga ibadat kita. Dah dah mari haji pun sekali ni seumur hidup, tiba-tiba buat panggil buat main-main pula dalam bab solat, kita kata tidak. Walaupun diharuskan solat di surau khatib berimamkan imam masjid haram, dalam situasi yang dinyatakan di atas adalah lebih afdal, lebih baik keluar daripada khilaf-khilaf ulama untuk turun berjamaah bersama imam di masjid haram. Kalau boleh, kalau tak dapat, turun solat di kawasan dataran masjid haram. Ha, itu lebih baik daripada duduk di surau hotel yang ada khilaf ulama di situ. Timbul satu soalan lagi. Menarik juga soalan ini. Jemaah yang ada di bangunan yang besar-besar tu, menara jam besar. Eh, kita duduk atas menara jam tu, nampak Kaabah. Nampak Kaabah. Ha, duduk di hotel Sofwah pun nampak. Ya, biasanya kadang-kadang lah bila ada peluang, kita minta lah dengan orang yang bawa tu, ai bagi semalam dua, duduk bangun yang Sofwah nampak Kaabah tu. Nah, sedak nak munajat. Boleh nampak dekat atas tu. Tingkat 17, tingkat 25, tingkat berapa puluh. Nampak? Jadi resolusi muzakarah haji tahun 1441 mengatakan menurut mazhab Syafi'i, solat berjamaah berimamkan imam di masjid haram di anjung tinjau menara jam, maknanya yang jaraknya yang tinggi-tinggi itu, tidak sah kerana jarak sah melebihi 300 hasta, 158 meter dari bangunan masjid, dan sah terputus daripada sah akhir di dataran masjid haram. Mana kita duduk bawah ni tingkat 20 tu, berapa jarak naik? Nah, jadi kita kata berpada-padalah. Para jemaah sekalian berpada-pada. Kalau ada kelonggaran, ambil hok longgar tapi jangan cabut skru. Ha. Kalau siapa hok tingkat 40 pun nak solat ni juga, kita kata tu tak ada, tidak longgar, tu cabut skru dah tu. Duduk hotel besar tepi masjid haram tapi solat nak relax dalam bilik kita dengan bini ya. Lah. Ha. Di bawah ni ada sebab, memang dia khaskan sebagai surau dan orang penduduk pun ramai. Kita mengatakan insya-Allah mudah-mudahan kita semua mendapat pahala solat berimamkan masjid haram, tapi hati-hati tidak mendapat pahala masjid haram. Lain, tidak dapat pahala masjid haram. Lagu mana pula? Kita solat dalam masjid haram, solat dalam masjid haram pahala dia 100,000, 100,000 pahala berjamaah, pahala dalam masjid, i'tikaf lagi, jadi banyak lagi pahala dekat dengan imam. Tapi kalau kita solat di dataran, tengok ni, kedudukan dataran Masjid Haram dan Masjid Nabawi, kedudukan dataran, dataran ke luar Masjid Haram, Masjid Nabi tu banyak dataran, dia buat payung sekarang ni, rasa tak? Payung-payung banyak tu, itu dataran nama dia tu, bukan masjid. Orang perempuan haid boleh duduk situ, kalau puah duduk rumah seorang sunyi ya, duduk bilik, baik kita duduk dataran tu, boleh tengok orang, boleh apa ni, lepas-lepas solat nak pergi melontar, mudah tak? Kawan-kawan cari contohnya, ataupun ustaz dia buat tazkirah situ, boleh. Cuma kedudukan dataran Masjid Haram dan Masjid Nabawi tidak dikira sebagai sebahagian daripada masjid, bukan masjid. Maknanya tak boleh niat i'tikaf situ, tidak boleh apa ni, orang perempuan wuzu boleh masuk, termasuk mas'a, tempat sa'i, bangunan tempat sa'i, itu pun tidak dikira masjid haram mengikut fatwa negara Arab Saudi. Dia kata mas'a tidak digezek sebagai masjid haram. Sebab apa? Sebab kalau orang perempuan haid, dia boleh sa'i. Dia tak ada tawaf, dia boleh sa'i. Wallahu'alam, soalan tadi masih lagi tertanya-tanya jemaah. Pahala 100,000 dapat tak? Pahala 1,000 dapat? Kita kata na'am. Semua pahala dalam tanah haram Mekah, dalam tanah haram Mekah tu luas. Dari Masjid Haram ke Tanaim 7 kilo lebih. Masjid Haram ke Border Arafah dekat 20 kilo. Masjid Haram ke Hudaybiyah 22 kilo. Jarak dia. Masjid Haram lagi ke Jaranah 16. Maknanya semua dalam kawasan tu solat 100,000 belaka. Mengikut majoriti ulama.
semuanya 1,000 belaka, kita kata alhamdulillah. Senang hati buat haji, pak haji dengar. Tak apalah ustaz, kita tak pergi haji harai apa, pakai semaya di hotel pun 1,000 juga. Aku kata ya Allah. Tengah hari menasabahlah, panas. Tuan-tuan kena ingat, haji tahun ni panas dia punya cuaca. 45, ada kala 48. Orang kata sampai 50 tapi dia tak istihamana 50. Jadi kita kata tengah hari boleh solat di surau kita. Tapi kalau malam, subuh, pergilah Masjid Haram. Kita pun duduk jauh bukannya. Kecuali orang uzur, orang tak larat, cerita lain. Nah, ni beli hotel 5 star, 5 bintang. Mengaduk dekat-dekat, beratus ribu harga tu. Haji 5 bintang ni tuan-tuan, 200 ribu dia punya kos. Ha. Rendah sikit, 150. Rendah sikit, 120. Pakej rahmah dia panggil, 50 ribu. Ya, pakej rahmah jauh ya. Ni pakej hak jenis DIY pula istilah baru ni. Pasal jenis pergi haji, hak tak pakai visa haji ni. Oh, hak ni bayar mahal. Tapi duit aziziah ni. Macam-macam dia punya cerita. Jadi para jemaah sekalian, seluruh Masjid Haram, seluruh dataran tanah haram, sempada tanah haram, pahala dia 100 ribu. Berbeza dengan Masjid Madinah. Masjid Madinah, majoriti ulama mengatakan hanya pahala 1,000 itu dalam bangunan masjid saja. Dataran tak dapat. Sedih kita. Kita duduk tepi pintu, orang lain duduk dalam. Dia 1,000, kita 1. Pahala 27 jemaah itu boleh. Sebab sah tu sambung lagi sampai luar kan. Pahala jemaah boleh, tapi pahala 1,000 dalam Masjid Haram saja, bukan di luar Masjid Haram. Kena ingatlah dia punya istilah, dia punya kaedah tu. Jangan mudah lah pahala ustaz. Tak apalah, maya sinimah lah. Nah. Mekah lain. Mekah dia punya ada kekebalan dia. Ada istimewa dia, 100,000 seluruh apa tanah haram Mekah. Tapi Madinah lah, 1,000 dalam Masjid Haram. Itu pun sebahagian ulama kata, lah, 1,000 tu fi masjidi haza, dalam Masjid Nabi yang asal. Kecil ya. Daripada mimbar tu 7 tiang je masjid asal. Tapi alhamdulillah majoriti ulama kata tak. Asalkan semuanya Masjid Nabi yang dibina oleh kerajaan Arab Saudi sekarang ni, dalam bangunan dia tu kira 1,000 belaka. Kita kata alhamdulillah. Illa izam tala'atil masjid. Ada ulama Madinah kata kecuali sekira masjid penuh. Full dalam nak masuk tali. Macam tempat muslimah. Wanita ni masjid dia cepat penuh. Sah dia melimpah sampai keluar, sampai ke dataran, insyaAllah mereka masih lagi berpeluang untuk meraih pahala 1,000. Tapi kita muslimi tak muat bawah, atas ada. Atas walaupun tingkat satu, nah, naik dengan tangga ke naik dengan lift, tetap dikira, dikira apa? Dikira dalam masjid. Nah, jadi tuan-tuan, tak sama kita dengan muslimat. Muslimah ada kelonggarannya sebab dia apa ni, kawasan dia sempit. Jadi ulama Madinah kata kalau kawasan sempit penuh sah sampai keluar, dia boleh pahala 1,000 juga alhamdulillah. Tapi orang laki-laki nak kata penuh tu datang tu. Jadi bezalah kan. Kesimpulan kitanya, Masjid Haram Mekah 100,000 dalam masjid dan seluruh tanah haram. Masjid Madinah 1,000 dalam bangunan masjid, tak masuk dataran kecuali saf penuh. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, bila kita pergi Mekah, pulun lah kata orang, pulun. Tahu pulun. Gomolah sikit, ui semangat. Nah. Jangan duduk mai apa ni. Holah duduk mai tunggu dataran semacam ni. Setengah orang kata kita kata jangan jadi jaga masjid sini weh. Dia jaga warna pula. Dia tak siap masuk masjid, jaga orang panggil. Nah, baiklah para pelajar sekalian. Tamatlah perbincangan kita. Jadi dalam masjid, contohnya kita hari ini besar masjid ni. Muslimat duduk jauh ni, belakang. Tak ada masalah. Yang penting dalam binaan masjid. Tapi kalau dia duduk luar di padang, tak boleh jauh. Dia ada jarak dia tersendiri. Kalau kita maya tengah padang lah, contohnya kita buat perhimpunan apa-apa ke, di pantai ke, di mana. Jadi tidak boleh jauh jarak dia, kena ada
ada dia punya ukuran ataupun sukatan dia kena ada. Begitulah suasana kita pada jemaah sekalian. Kita baru 4 syarat. Syarat yang kelima, tiada terdahulu daripada imam tempat berdiri dia. Maknanya kita jangan duduk depan tu imam. Imam duduk sini, kita pas depan. Kalau di masjid Madinah tu, dia ada tanda, dia buat sekatan. Masjid Nabi, dia tanda. Tapi kalau orang duduk depan lagi, mana dia duduk depan pada imam, itu tidak boleh. Syarat yang keenam, anda baca syarat saja dulu. Huraian kita baca dalam siri akan datang insyaAllah. Syarat yang keenam, tengok muka surat 112. Janganlah imam itu orang, imam itu orang yang mengikut orang lain, makmum orang lain. Tak boleh. Contohnya, dia ni makmum pada imam, kita pergi ikut kawan tu. Kalau imam sudah dah, dia masbuk, kita baru mari, kita ikut dia. Boleh? Yang ketujuh, bersepakat keadaan sembahyang imam tu dengan sembahyang imam makmum. Jadi solat kita tu kena sama dengan imam. Jangan imam sembahyang jenazah, kita sembahyang biasa. Tak, tidak boleh. Tapi kalau perbezaan berbeza di antara niat, imam solat fardu, kita sembahyang sunat, tak apa. Contohnya macam Ramadan. Kita terlambat sikit hari ni, ada masyarakat, tak? Anak-anak lambat ready masjid. Siapa-siapa di masjid, orang solat terawih. Kita belum maya isya, boleh kita solat isya. Maya guna parkan terawih apa? Aku semaya isya. Saya semaya isya. Imam solat terawih. Jadi mengikut dalam pekoh mazhab Syafi'i, ikhtilafun niyah, berbeza niat, tidak menjadi masalah. Berbeza kaifiat, tidak boleh. Tengok dia tulis sini. Contohnya, kita semaya gerhana, imam semaya jenazah, maka tidak boleh. Pasal berbeza dia punya cara. Yang kelapan, hendaklah jangan menyalahi oleh makmum akan imamnya dalam sunat-sunat yang tercela. Nantilah kita sebut nanti. Yang kesembilan, tiada mengikut akan orang yang mesti mengulang sembahyangnya. Dia panggil orang itu tak cukup syarat tayamum, dia kena i'adah solat lepas pada ni. Jadi kita jangan ikut dia. Yang kesepuluh, hendaklah imam itu laki-laki. Orang perempuan jadi imam ke lelaki tak boleh. Contohnya seorang ni, isteri dia ustazah. Muallimah orang panggil. Dianya orang kapur biasa ya. Ustazah lah jadi imam. Tak. Kita hok tokeh hok norih kita ni pakai lak. Awak kaki toreh ke? Tokeh ayam ke? Suami kena jadi imam, tak boleh isteri walaupun dia alim langit. Isteri dia profesor bahagian tasawuf tentunya. Suami dia tak mengaji agama banyak. Yang ke-11, hendaklah jangan imam itu ummi. Ummi tak reti baca. Nak jadi tu imam. Duk mai ghairil maubu bi alaihim walabba. Tarik pasal belakang weh. Walabba li mana pula demo ni? Tak. Kecuali sama-sama dia, sama-sama mu'allah, baru masuk Islam. Tak ada imam lain, ada lain. InsyaAllah, semua ni 11. InsyaAllah kita sambung. Yang kelima dalam CD yang akan datang. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته